Ini saya nak menyediakan persediaan untuk sekolah itu Anili. Ini guys. Oke. Tulis nama. Sudah tulis nama Anili. Tulis nama semua buku yang nak dipakai dan susun jadual sekolah Anili. Macam mana perasaan kamu untuk esok Anili? Bahagia. Hah? Seronok. Seronok, sangat suka sekolah. Esok jumpa dengan kawan-kawan kan Anili? Saya tersenyum. Cik memandangkan bahan-bahan ataupun alat tulis yang masih masih banyak lagi untuk tahun lepas. Daily tidak banyaklah membeli bahan-bahan pekakas sekolah kan Nelly? Pensel semua dah. Okay, sekarang ni dia nak tulis nama. Tahun lepas kan jarang peturun sekolah kan Nelly? Tahun ni dia orang start sekolah lah bersemuka esok kan Nelly? Okay, tulis nama Nelly. Kita tengok macam mana tulisan Nelly ini, cantik ke tidak? Tak, cantik juga guys. Ada yang satu. Ini dia pecah, macam mana ini? Ini dia cukup nih guys. Nanti guys, saya nak lihat. Saya lupa nama sendiri guys. Ini bahasa Cina. Siapa ini? Kita tulis. Sekolah Cina tapi pandai cakap Cina Nelly. Tak, lama tak sekolah guys. Sudah lupa. Pala Nelly ini. Hai Nelly. Hai. Belum siap lagi ya Nelly? Belum. Belum lagi. Belum siap lagi. Siapa nama kamu? Nelly Gabriela. Tapi saya buat nama pendek saja. Buat nama pendek saja. Cikgu tidak marah kah? Tak. Subjek apa, mata pelajaran apa belum tulis lagi ya Nelly? Nanti dia akan susun buku. Ini cuma persiapan untuk esok tulis nama semua buku. Tengok semua bersepah dia buat semua barang Nelly. Apalah Nelly ini. Satu bilik penuh dengan buku dia. Tak siap-siap lagi Nelly ini. Nanti dia akan susun guys sendiri buku. Tahun ini dia tahun tahun berapa Nelly? Tahun 4. Oke. Tapi kelas saya guys atas sangat guys. Naik tangga. Oke. Cepat-cepat tulis Nelly. Okay. Nanti kamu akan susun sendiri buku. Oke, sudah siap dia tulis. Sekarang ni dia nak susun. Susun simpan di fire. Buku yang kecil-kecil tu simpan dekat fire Nelly. Ini simpan di sini guys. Cukupkah fire kedainya? Cukup. Kita bagi satu.
Tuh semua pensil-pensil simpan dalam tuh supaya senang. Oke, baik deh. Jadwal waktu. Nah, susun jadwal waktu. Tak cukup. Hah? Tak cukup. Tak cukup. Nah, keluarkan kalau terlampau banyak. Jangan banyak sangat nilai. Nah, hanya diperlukan saja. Jadwal waktu, tengok jadwal waktu. Sekarang ni kamu buat apa Nelly? Nak susun buku . Tengok jadual yang dia sudah buat. Tapi saya rasa ni tak kemas ni. Ini tisu guys. Hari-hari kena bawa tu tisu basah. Apa lagi diperlukan? Jadual waktu tu tengok jadual buku hari berapa. Esok Isnin. PJ. Mula-mula PJ, lepas tu. Ini dia guys. Oke, simpan. Sudah tahu DM. Susun buku jadwal waktu. Bersemangat Nelly turun sekolah. Last sekali. Ada ini. Itu ending titik kelas. Kita tutup air. Kita tutup, sudah susun buku tadi. Yang paling penting itu apa? Untuk cuci tangan. Itu mas, yang guys, paling penting. Mas, jangan lupa simpan. Oke guys, kita simpan juga. Klip dengan itu nama kamu tuh dan titik kamu tuh yang scan itu. Biar sama-sama letak sana. Semuanya sudah Hanili. Kalau semua sudah simpan situ tadi kak, dekat file tu. Tak cukup kalau. Tak cukup, simpan dalam bag saja ya. Okay, dah. Jangan lupa. Like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Persediaan Hanili ke sekolah sudah siap. Okay.